Caleg DPRD Medan dari Partai PDI Perjuangan, Luciana Novita Hutapea AMD dari Dapil 4, gelar sosialisasi politik dan bagi beras bagi warga kurang mampu di Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kamis 7 Desember 2023. Adapun pembagian beras yang diberikan kepada warga tidak mampu, terutama para lansia dan janda, sebanyak 221 beras, bertujuan untuk berbagi dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru atau Nataru yang dilaksanakan di 4 lokasi, yakni Jalan Garut 9, Jalan Garut 8, Jalan Garut 6, dan Jalan Garut 3, Kelurahan Harjarus 1, Kecamatan Medan Amplas. David Simatupang. Kita galung. Mas Lantai Tegalung. Leo Sahat Srigar. Kampung Pak Pesoran ini, Bang. Sungguh. Dalan Simatupang. Sigalinggi. Teti Sigalinggi. Mangamar Hartonang. Rinawat Barbar, oke. Endang E Pendiangan. Endang E Pendiangan. Endang Putu Bersabu sebentar. Aku sama usir ya. Saat sehat. Benar. Berjuta. Berjuta. Dapat ya. Dapat himsar sih. Maka itu semua. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi nanti di kapan? Di Januari. Jadi kan untuk hari ini tali asih selesai, kita akan berfoto bersama. Saya mohon nanti disebarkan ke semua medsos. Masukkan ke FB, Facebook, ke IG, Instagram, ke Camcut. Menurut Luciana Novita Hutapea mengatakan, ini hari adalah hari yang keempat untuk kegiatan sosialisasi politik dan pembagian beras kepada warga. Dalam sosialisasi politiknya, Luciana yang akrab disapa menjelaskan bahwa ia merupakan caleg DPRD Medan Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, dan Medan Kota dari Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 3. Untuk itu, jelas Luciana melanjutkan, ia mohon doa dan dukungannya kepada warga yang hadir supaya mendukung dan memilihnya dalam pemilu 14 Februari 2024. Senang di hari Sabtu pagi. Jadi hari ini saya kembali datang. Mungkin ada sebagian yang tidak kenal saya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Nama saya Luciana Novita Boru Hutapea. Saya dipinang atau saya memiliki seorang suami yang paling ganteng di dunia, karena itu udah jadi ya Namboru. Itu Bapak Gopas atau B. Samosir. Suami saya mana ini, saya cari dulu. Oh ini suaminya semua. Ini suami saya suka makan mie goma ini di depan kalau hari Sabtu pagi. Jadi kalau ikut kemari selalu bersosialisasi atau bergandengan dengan saudara-saudara atau emak-emak hari Sabtu pagi. Benar ya Kak? Iya. Jadi kami memiliki 4 orang anak, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Ibunda saya yang melahirkan saya itu Boru Siahaan. Sudah almarhum bersama Bapak, sudah menghadap Bapak di surga. Mertua saya yang perempuan itu Boru Nababan. Begitu juga sudah duluan ke rumah Bapak di surga. Jadi kami berdua udah yatim piatu. Udah yatim piatu, karena udah tua juga ya. Kasihan. Iya itu. Jadi memang tujuan saya hari ini selain berkenalan atau mengulangi supaya enggak lupa, ini keluarga saya ini di sini. Kalau Garut 8, Garut 3 tadi, Garut 6, Garut 9, ini semua saudara saya. Saya sangat dekat di daerah Amplas ini. Coba tepuk tanganlah dulu. Saya sangat dekat, apalagi di Harjosari ini. Mudah-mudahan
kedekatan kita ini bukan hanya kedekatan sekedar antara masyarakat dan caleg. Saya enggak mau. Dalam kesempatan tersebut, Luciana juga menanggalkan dirinya di mana wanita yang memiliki suami bernama Bikas Renhat Samosir Bakpahan SD memiliki 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara Marcelina S, warga Gardu 8 mengucapkan banyak terima kasih buat Luciana Novita Hutapea yang telah peduli dengan memberikan beras kepada warga. Menurutnya, kegiatan pembagian beras dapat membantu warga dalam situasi di mana beras saat ini semakin melonjak tinggi harganya. Semoga Luciana Novita Hutapea menang dan terpilih di pemilu 2024, ucap Marcelina S. Dari Medan, Sumatera Utara, Aktual Channel melaporkan. Ini lagi saya datang. Hari ini saya Luciana Novita Hutapea datang berhadapan dengan semua saudara-saudara saya di Garut 6 ujung sekitarnya dalam rangka pembagian tali asih dari Luciana Novita Hutapea caleg Kota Medan Dapil 4 yang mencakup Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Kota, dan Medan Area. Memang. Mari kita berjuang untuk pemenangan Bu Luciana. Itu harus menang. Adapun nanti permasalahan di barat. Bu Luciana sudah siap. Ya Bu ya? Siap.